konfeksi di dunia seperti ais krim, coklat, manisan dan minuman kopi seperti cappuccino, latte, macchiato sehinggalah kepada mesin espresso. Daripada yang tradisional iaitu mesin espresso wang yang pertama dipelopori oleh Angelo Moriondo di Turin pada tahun 1884 kepada jenama mesin moden hari ini seperti Illy dan Lavazza. Orang luar atau bangsa asing sini cuba untuk mengubah dan memperbagaikan kopi di sini dengan kaedah milkshake dan frappuccino. Tetapi orang Itali menentang dan mereka kekal dengan gaya yang tradisional. Banyak syarikat minuman kopi rantai antarabangsa masih belum membuka franchise di sini. Ini kerana mereka membantah kedatangan jenama-jenama ini. Walau bagaimanapun, apa yang diketahui, 2018 nanti Starbucks akan julung kali membuka cawangannya di Itali. Lepas ni bermulalah era revolusi kafe di Itali kan? Kedai-kedai halal kat sini dijalankan oleh orang-orang Turki, Pakistan, Bangladesh dan sebagainya. Ya, betul. Oh, chef, tengok ni chef. Wuih, bosok je pizza dia ni. Nampak lah chef. Nampak? Boleh tak dimakan? Boleh. Bel punya pasal tak masalah. Alright. Skuza. Quanto basa. Ini antara yang saya boleh tunjukkan kepada mereka-mereka yang mungkin nak mengunjungi sini, nak dapatkan makanan halal, boleh datang ke sini. Alhamdulillah. Kenyang-kenyang. Betul lah. Dan layanan diberikan cukup menyenangkan dan memang menyeronokkan lah. Terima kasih. Sama-sama. Yes. Masak-memasak bersama chef dan chef akan menunjukkan cara-cara atau tip untuk membuat satu resepi iaitu calzone. Calzone? Calzone ni dia macam seperti pizza tetapi kali ini ia dilipat dua. Kita panaskan minyak dulu kan? Baik. Campakkan semua bahan-bahan dalam ni, bawang merah, bawang putih, hiriskan sedikit keret ni. Jadi kita masukkan isi ayam dah. Isi ayam pula. Kita masukkan hirisan buah zaitun dalam ni. Baik-baik, buah zaitun pula dimasukkan. Ya. Dan juga apa dia? Ni hirisan keret. Bolehlah kita sedikit hitam. Gula dia sulah dan sedikit garam ya. Masukkan espresso kita ni. Kita masukkan daun parsley kita dan juga ni buah tomato cherry yang telah dipotong dadu. Oh, tomato cherry. Cepat tengok ya. Dia punya bau espresso tu ya kan. Roti tortilla ni kan. Kita sama macam buat pizza kan. Itu dia letak kan. Ni sos pizza. Jadi ya, kalau buat sendiri lagilah sedap. Cuma kalau untuk para penonton, untuk memudahkan lagi, boleh didapati pasar raya kan. Alright. Oh, kenapa air dia tak boleh ya? Sebab apa? Nanti basah dia punya tortilla ni. Nanti Pazon ni kita nak texture dia crispy di luar, bahagian di dalam ada cheese.
Ada cari kan dia. Dan kita panggil dia ranchero cheese ataupun boleh digelar sebagai American cheese pun boleh juga, mozzarella cheese. Yang selalu kita tengok dekat negara kita tu, slice-slice dan cheese mah kita letak dalam macam tu. Kita taburkan sambal ben. InsyaAllah kita akan makan hari ini juga. Tapi buat sambal ya, buat tenang. Okey. Sedikit bawang eh. Sedikit bawang pula. Kita bakar dulu ya. Kita bakar pula. Dalam oven. Selama dalam 5 minit lah. Silakan rasa. Tak sabar-sabar rasanya, maklumlah daripada proses awal dan inilah hasilnya, resepi ringkasnya daripada chef kita. Sebiji rasa pizza chef. Betul. Nah, dia punya ni langok-langok. Betul ya? Betul. Langok di luar tapi di dalam tu cheese dia cair. Langok di luar, cheese dia cair di dalam. Itulah. Orang-orang Itali ni kalau cerita pasal kopi ni memang gairah lah. Maklumlah sebab apa, sejarah kopi, peralatan yang digunakan dan juga budaya kopi itu sendiri berasal dari Itali. Pada awalnya chef, kemasukan kopi dari Timur Tengah ini mendapat tentangan daripada pendakwa Islam. Mereka mengatakan kopi ini bau, rasa, aroma setanding dengan alkohol. Tapi lama kelamaan barulah kopi ini diterima oleh agama Islam dan bermula dari situ, bertitiklah itulah terciptanya sebuah minuman yang istimewa bernama kopi, dicipta oleh bangsa Itali pada kurun ke-16 dan bermula di situlah budaya kopi di Venice, kemudian tersebar ke Eropah dan seterusnya ke selatan dunia. Jadi gunakan info dan tip-tip yang kami berikan untuk memilih kafe-kafe yang mengikut cita rasa anda. Baiklah, saya ingin mengimbas kembali perjalanan kami dalam kopi antara benua ini. Bermula daripada Belanda di Amsterdam dan juga Hague. Kemudian kami ke Paris dan seterusnya kami ke bumi Itali, bermula dari Turin, Mantua, Verona dan kini di Venice. Jadi banyak pelajaran yang saya belajar daripada episod pengembaraan kami ini. Jadi kepada mereka-mereka yang terlepas, jangan risau kerana kami akan ke sebuah negara lain di Eropah ini juga yang cukup hebat juga dari segi kopinya, chef. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang bersama saya, Chef Rashid.